tahun pertama. Kita berhutang budi begitu banyak kepada mereka. Bahkan kita pernah dalam satu keadaan tidak mampu apa-apa. Kecuali mereka mengasihi kita, memperhatikan kita, baru kita hidup. Bahkan kita sekolah pun kita tidak mampu membiayai diri kita. Kita mengalami kesulitan pelajaran pun tidak mampu kalau tidak dibantu orang tua kita atau diletskan oleh mereka. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan. Tapi saya gak mau ngomong soal uang. Kasih sayang mereka itu tidak bisa terukur dengan uang. Jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa engkau begitu pintarnya sekarang. Lalu mengabaikan mereka yang sudah mulai menua dan rasanya bodoh. Engkau dan saya dijadi seperti ini karena hutang budi yang pernah mereka tanamkan kepada